Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang mengikuti sesi pembelajaran bersama cikgu pada hari ini. Diharapkan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, pelajar sekalian, diharapkan pelajar telah bersedia dengan buku dan peralatan untuk menulis. Tanpa membuang waktu, kita akan mulakan pembelajaran kita sebentar lagi. Topik perbincangan kita pada hari ini ialah Bahasa Melayu Kuno. Baiklah, pada hari ini cikgu akan menerangkan mengenai Bahasa Melayu Kuno. Apakah yang pelajar akan peroleh sebagai objektif pembelajaran kita pada hari ini? Pertama, pelajar dapat menjelaskan sejarah Bahasa Melayu Kuno. Objektif kedua, pelajar dapat mengenal pasti ciri-ciri Bahasa Melayu Kuno. Dan seterusnya, pelajar dapat menjelaskan bahan bukti mengenai Bahasa Melayu Kuno. Bahan bukti tersebut seperti batu bersurat atau prasasti. Baiklah, sebelum cikgu mulakan, cikgu ingin bertanya kepada pelajar semua. Pernahkah pelajar-pelajar mengetahui tentang Bahasa Melayu Kuno? Baiklah, sudah pasti jawapannya ada yang tahu dan ada yang belum mengetahui apakah itu Bahasa Melayu Kuno. Tapi sebelum itu, cikgu ingin bertanya kepada pelajar sekalian. Pernahkah di antara kamu melihat batu bersurat? Dan apakah fungsi batu bersurat tersebut? Dan apakah ciri-ciri yang terdapat pada Bahasa Melayu Kuno tersebut? Akhir sebagai penutup, kupasan terhadap jenis-jenis batu bersurat dan apakah fungsi batu bersurat tersebut? Baiklah, sebelum saya meneruskan perbahasan topik, terlebih dahulu saya jelaskan kandungan isi perbincangan kita pada hari ini. Bahasa Melayu Kuno. Perkembangan Bahasa Melayu sebagai lingua franca perdagangan zaman silam sehingga kini telah melalui beberapa tahap. Baiklah pelajar sekalian, cikgu akan teruskan pembelajaran kita dengan mengenal pasti tahap-tahap yang ada dalam Bahasa Melayu Kuno. Hendrik Kem mengatakan bahawa Bahasa Melayu mengalami lima zaman, iaitu Bahasa Melayu Purba dari zaman pratulis hinggalah zaman Sriwijaya pada abad ke-7. Zaman ini bermula sejak kedatangan manusia Melayu dari selatan China kira-kira 1500 sebelum Masihi. Bahasa Melayu Kuno dari abad ke-7 hingga ke abad 15. Zaman ini bermula dengan penemuan beberapa prasasti batu bersurat Sriwijaya di kedukan Bukit Talang Tua, Kota Kapur dan Karam Berahi hinggalah zaman sebelum kedatangan agama Islam ke alam Melayu. Bahasa Melayu Pertengahan dari abad ke-14 hingga ke abad ke-19. Zaman ini bermula dengan kemasukan agama Islam yang banyak membawa pengaruh kepada Bahasa Melayu hinggalah zaman penjajahan Inggeris dan Belanda. Bahasa Melayu Peralihan dari abad ke-19 hingga abad ke-20. Zaman ini semasa kedudukan Bahasa Melayu dalam cengkaman penjajah Barat. Bahasa Melayu Moden dari abad ke-20 hingga kini. Zaman ini bermula apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan daripada penjajah Inggeris dan Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan. Pendapat lain mengatakan bahawa terdapat tiga tahap yang dilalui oleh Bahasa Melayu sebelum mencapai kedudukan seperti pada hari ini, iaitu tahap pertama,
Bermula zaman kedatangan orang Melayu dari Yunan ke alam Melayu hingga zaman kerajaan Sriwijaya. Bukti yang kukuh tentang bahasa pada zaman Sriwijaya diperoleh daripada 4 batu bersurat yang ditemui di Palembang, Jambi dan Pulau Bangka. Bahasa Melayu tertulis dalam huruf Sriwijaya yang dipeturunkan daripada huruf Hindu, Pallava. Tahap kedua, zaman Melaka iaitu zaman keagungan bahasa Melayu iaitu pada abad ke-15. Pada ketika ini, Melaka menjadi pusat perdagangan, bahasa dan kesusastraan. Perkembangannya sangat dipengaruhi agama Islam. Untuk mengembangkan agama Islam, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghantar. Bahasa dan kesusastraan Melayu banyak dipengaruhi bahasa Arab dan Parsi. Tahap ketiga, zaman untuk membangunkan kesusastraan Melayu di Johor semula bagi menggantikan kesusastraan Melayu yang musnah apabila Melaka ditakluk Portugis pada tahun 1511. Sejarah Melayu dikatakan selesai ditulis pada 1616. Baiklah pelajar sekalian, cikgu akan teruskan perbincangan kita kepada tajuk Konsep Melayu Kuno. Konsep Bahasa Melayu Kuno. Perkembangan antara abad ke-7 hingga abad ke-13 iaitu zaman peralihan antara Hindu dan Islam dan kerajaan yang berkuasa ialah Kerajaan Sriwijaya. Zaman Bahasa Melayu Kuno berakhir pada abad ke-13 apabila Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa didirikan pada akhir tahun 1923. Pelajar-pelajar yang dikasihi, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Cikgu akan menerangkan apakah ciri-ciri Bahasa Melayu Kuno. Baiklah, ikuti terus penerangan cikgu. Ciri-ciri Bahasa Melayu Kuno, sistem tulisan dan ejaan. Pengaruh bahasa Sanskrit terutama dari segi kata pinjaman. Hal ini disebabkan bahasa Melayu tidak mempunyai perkataan yang sesuai untuk memperkatakan konsep baharu yang dibawa oleh kebudayaan asing. Batu bersurat awal yang dijumpai semasa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya ini menggunakan tulisan Pallava. Tulisan Pallava merupakan tulisan India Selatan Purba yang digunakan untuk penyebaran agama Hindu. Tulisan yang lain digunakan dalam bahasa Melayu kuno ialah tulisan Kawi bermaksud penyair dalam bahasa Sanskrit. Tulisan Nagiri berasal dari utara India dan tulisan ini digunakan pada batu bersurat Gandasuli. Kosa kata. Bahasa ini menggunakan fonem W, geluncuran W, pada beberapa perkataan yang sekarang menggunakan fonem B. Letupan bibir, B. Contohnya, wulan, bulan, wuat, buat, wuah, buah, wuluh, buluh, watu, batu, dan wunuh, bunuh. Bahasa ini tidak mempunyai epepet. Fonem epepet dihilangkan atau digantikan dengan e. Contohnya, dengan atau dangan, dengan. Dan lapas jadi lepas. Awalan ber muncul sebagai mar. Contohnya, mar lapas, berlepas. Dan marwat, berbuat. Awalan di sebagai ni. Contohnya, ni tanam, ditanam. Ni wat, dibuat. Dan ni wunuh, dibunuh. Awalan per sebagai par. Contohnya, parwat, berbuat. Banyak konsonan diucapkan dan dieja dengan aspirasi seperti BH, PH, DH,
dan KH. Contohnya, bumi. Jadi bumi. Duka. Jadi duka. Kita. Jadi kita. Dan sukacita. Jadi sukacita. Penggunaan fonem H. Bunyi H dalam perkataan. Contohnya, sahaya, saya. Tuha, tua. Dan samuha, semua. Fonem N untuk perkataan. Menggunakan fonem konsonan gabungannya. Contohnya, wahna, buahnya. Watna, buatnya. Terdapat beberapa perkataan Melayu kuno yang masih kekal digunakan hingga ke hari ini. Contohnya, aku, dua, ratus, jadi, kayu, ini. Baiklah, para pelajar, kupasan ciri-ciri bahasa kuno telah selesai. Namun, jika sesuatu fakta itu tidak akan sahih tanpa bukti yang kukuh. Oleh itu, cikgu lanjutkan topik perbincangan dengan mengemukakan bukti-bukti yang ditemui oleh para pengkaji ilmuan sejarah. Bukti pertama. Bahan bukti, batu bersurat atau prasasti. Bekas tulisan yang dijumpai di kaki-kaki gunung berdekatan Bogor dan di daerah Tanjung Priok berdekatan Jakarta. Sejak tahun 450 Masihi, tulisan-tulisan pada batu-batu tersebut didapati sama ada dalam bahasa Jawa kuno atau Sanskrit. Batu-batu bersurat yang menggunakan bahasa Melayu bertarikh sekitar abad ke-7, kesemuanya diturunkan dalam huruf Pallava dan membuktikan kewujudan bahasa Melayu kuno. Batu-batu bersurat itu ialah batu bersurat di kedudukan Bukit Palembang 683 Masihi atau 605 tahun Syaka. Zaman Syaka bermula pada tahun 78 Masihi. Batu bersurat tertua ini mengandungi 10 baris ayat menyebutkan nama kerajaan Sriwijaya. Bahasanya ialah bahasa Melayu yang bercampur dengan bahasa Sanskrit. Kandungannya, dinyatakan bahawa raja telah naik kapal untuk mendapatkan kekuatan sihir atau kejayaan. Kira-kira 4 minggu kemudian, baginda berangkat dari Muar Tamuar, sebuah kota, menggerakkan tentera 20,000 orang, sebahagian naik kapal, jalan darat dan dengan sukacita memberikan Siddhayatra, kuasa sakti atau kejayaan, menjadi milik Sriwijaya dan menjadikan makmur. Batu bersurat Talang Tua ditemukan oleh S.C. Wisternack pada tahun 1920. Batu bersurat ini mempunyai 14 baris ayat yang dipahat. Kandungan. Raja Jayanash telah membuat sebuah taman bunga dan berjanji bahawa segala yang dikerjakan akan memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk. Batu bersurat ini turut mengandungi doa supaya hasil pertanian dan ternakan rakyat mendapat hasil yang banyak. Batu bersurat di Kota Kapur, Pulau Bangka, 686 Masihi atau 608 tahun Syaka. Batu bersurat ini ditemui oleh J.K. Van Dimolen dan mengandungi 10 baris ayat. Terdapat lebih banyak perkataan Melayu yang masih digunakan sehingga kini, seperti abai, aku, batu, banyak, benua, beri, buat, bulan, bunuh, dengan, di dalam, durhaka, jahat, jangan, kait, kasihan, kita, lawan, maka, mati, merdeka, mula, orang, pahat, pulang, tetapi, ujar,
ulang dan yang. Kandungan menyeru dewa-dewa dan makhluk bertaraf tinggi supaya melindungi kedaulatan kerajaan Sriwijaya dan memberikan kebahagiaan kepada kerajaan itu dan mengutuk mereka yang tidak setia. Batu bersurat ini lebih berbentuk piagam persumpahan daripada pemerintahan Sriwijaya terhadap kerajaan di Pulau Jawa. Batu bersurat di Karang Berahi, Meringin, Hulu Jambi, 686 Masihi tercatat di dalam Tata Bahasa Dewan, 692 atau 614 tahun Syaka, tercatat beberapa buah buku lain. Batu bersurat ini dijumpai oleh L.B. Burkhardt. Kandungannya lebih kurang sama dengan batu bersurat Kota Kapur. Tetapi terdapat tambahan, iaitu sesiapa yang memusnahkan batu yang dipasang ini akan dibunuh, sumpah dan dihukum segera. Persumpahan ini telah diumumkan dan telah dipahatkan di perbatasan sewaktu tentera Sriwijaya dihantar menaluki bumi Jawa yang tidak tunduk kepada kerajaan Sriwijaya. Batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah, 832 Masihi. Batu ini membuktikan bahasa Melayu telah digunakan oleh kerajaan Sriwijaya. Bukti-bukti lain ialah batu bersurat di Bangka Hulu, 1000 Masihi. Patung gangsa dengan tulisan pada kaki alasnya dijumpai di sekitar Padang Lawas, Tanah Puli, 1029 Masihi. Patung yang pada bahagian belakangnya terdapat perkataan Malaya atau Melayu ditemui di Padang Roko, daerah Batang Hari, 1286 Masihi. Batu bersurat di Joreng, Tanah Puli, 1213 Masihi yang bersifat dui bahasa, iaitu bahasa Melayu kuno dan bahasa Tamil. Baiklah para pelajar sekalian, di sini ingin cikgu jelaskan mengenai keistimewaan kerajaan Sriwijaya berhubung perkembangan bahasa Melayu. Meluaskan penggunaan bahasa Melayu ke tanah jajahannya. Mengambil istilah asing untuk menyatakan pengertian yang baharu. Perkataan daripada bahasa Cina, Tamil dan bahasa Kepulauan Melayu yang lain diambil sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kedudukan strategi ibu negerinya, Palembang, menjadi tumpuan segala bangsa dan budaya, perdagangan dan pelayar dari timur, China dan barat, India sering mengunjungi Palembang yang menjadi tempat persinggahan sebelum meneruskan pelayaran. Palembang menjadi tempat belajar bahasa Sanskrit dan naskah-naskah suci oleh pedagang China dan mengembangkan agama Buddha. Bahasa rasmi Kerajaan Sriwijaya waktu itu ialah bahasa Melayu dan terbukti melalui penemuan. Penemuan beberapa buah batu bersurat seperti di atas. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa rasmi Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 lagi. Catatan-catatan yang dibuat oleh pengembara dan pelayar Cina yang kerap singgah ke rantau ini dalam perjalanan ke India. Kesimpulan daripada perbincangan di atas jelas menunjukkan bahawa perkembangan bahasa Melayu kuno bermula pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Zaman Sriwijaya penting dalam perkembangan bahasa Melayu kerana merupakan kerajaan terawal yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam pentadbiran. Usaha telah dilakukan untuk menyebarkan bahasa Melayu
ke daerah-daerah yang menjadi jajahannya dan dilakukan melalui perantaraan batu bersurat yang ketika itu menjadi alat perhubungan atau wadah penting. Baiklah, pelajar sekalian, kita uji kefahaman kita dengan menjawab soalan yang akan cikgu paparkan sebentar lagi. Soalan pertama, pernyataan di bawah adalah benar tentang konsep dan zaman bahasa Melayu kuno. Kecuali A. Kerajaan yang berkuasa ialah Kerajaan Sriwijaya. B. Berkembang antara abad ke-7 hingga abad ke-13. C. Kosakata dan tulisannya dipengaruhi kuat oleh bahasa Sanskrit dan Arab. D. Zaman bahasa Melayu kuno berakhir apabila Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa didirikan pada akhir tahun 1923. Jawabannya ialah C. Soalan kedua. Antara berikut pernyataan yang manakah tidak benar tentang kosakata bahasa Melayu kuno? A. Ketiadaan vokal italing yang digantikan dengan A. B. Ketiadaan vokal ipepet yang digantikan dengan A. C. Banyak konsonan yang diucapkan dan dieja dengan aspirasi seperti BH, PH, DH dan KH. D. Menggunakan fonem W, geluncuran W pada beberapa perkataan yang sekarang menggunakan fonem B, letupan bibir B. Jawabannya B. Soalan seterusnya, soalan ketiga. Dalam bahasa Melayu kuno, imbuhan yang digunakan dalam sistem morfologinya ialah ber, muncul sebagai mar. D. Muncul sebagai ni. Per. Muncul sebagai mar. Nya muncul sebagai n sahaja. Jawapan A. 1 dan 2. B. 1 dan 4. C. 2 dan 3. D. 3 dan 4. Jawabannya C. Soalan yang keempat. Yang manakah kumpulan imbuhan yang kesemuanya terdapat dalam bahasa Melayu kuno? A. Mar, at, sua. B. Ni, wan, sua. C. Dui, mar, pra. D. Nipat, mar, ni. Jawabannya C. Soalan kelima. Batu-batu bersurat yang berikut ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno pada abad ke-7. Kecuali A. Batu bersurat di Minye 7. B. Batu bersurat di Talang Tuo. C. Batu bersurat di Karang Berahi. D. Batu bersurat di Kedukan Bukit. Jawabannya C. Soalan keenam. Dinyatakan bahawa raja telah naik kapal untuk mendapatkan kekuatan sihir atau kejayaan. Kira-kira 4 minggu kemudian, baginda berangkat dari Muar Tamuar, sebuah kota, menggerakkan tentera 20,000 orang, sebahagian naik kapal, jalan darat dan dengan sukacita memberikan Sidayatra kuasa sakti atau kejayaan, menjadikan Sriwijaya dan menjadikan makmur. Batu bersurat yang mengandungi maklumat di atas ialah A. Batu bersurat Kota Kapur. B. Batu bersurat Karang Berahi. C. Batu bersurat Talang Tuo. D. Batu bersurat Kedukan Bukit. Jawapannya B. Soalan ketujuh. Antara berikut yang manakah tulisan yang digunakan pada zaman bahasa Melayu kuno? Jawi, Pallava, Nagiri, Rumi. A. 1 dan 2. B. 1 dan 4. C. 2 dan 3.
D, 3 dan 4? Jawabannya A. Baiklah para pelajar sekalian. Cikgu mengharapkan pelajar terus dapat membuat semakan jawapan bagi latihan yang telah cikgu sertakan tadi. Akhir kata daripada cikgu, teruskan usaha agar apa jua yang dikerjakan akan membuahkan hasil yang setimpal. Sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu selitkan dengan beberapa nasihat untuk semua. Usaha tangga kejayaan yang bulat takkan datang menggolek, yang pipih takkan datang melayang. Usaha sejengkal jangan diharap hasil sedepa. Sekali gagal bukan berarti akan gagal selamanya. Kerana dengan kegagalan tersebut menjadi pemangkin untuk terus berjaya. Baiklah, salam sayang dari cikgu. Jaga diri, jaga kesihatan. Cintailah bahasa